Jadi kebetulan saya mantan Kadiv Propam dan saya ngikuti perkembangan kasus ini gitu loh. Jadi mudah-mudahan peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, mereka-mereka ini dulu anak buah saya. Ya kan, berarti pernah kita berikan bersama-sama saya membangun Propam, ya kan? Saya melakukan tugas pembinaan sumber daya manusia di Propam juga. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjernihkan lah. Jadi enggak ada simpang siur tentang pendapat apapun dalam penanganan masalah obstruction of justice ini nanti ke depan. Itu aja sih. Pak, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol. Apa sih Pak yang disampaikan tadi? Siapa? Sama siapa? Sama Hendra sama Agus dari Pak. Oh tadi? Iya. Ya pengalaman lama dulu kan Hendra pernah saya bawa ke mana? Ke Malaysia dulu waktu ada polisi yang merompak atau merampok di perairan Malaysia. Saya sama Hendra itu.